Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel Gansop Jenniper Elite. Kali ini kita berbagi dengan laras sogok petek ya. Ini khusus untuk sluk teman-teman ya. Jadi yang kemarin kita baru promosi berapa itu yang gak kebagian. Nah ini baru jadi dari bengkel kami dan sudah kita lapping, kita uji, kita bersihkan. Dan ini OD-nya 13 sama OD-14. Kalau kemarin OD-16, tapi banyak permintaannya di grup kami adalah yang 14 sama 13. Mungkin kalau yang 16 itu terlalu berat ya. Jadi memang ini yang bagus ya, standar untuk berburu. Ini baru selesai berapa nih? 11 ya. Nanti akan paling 2 hari lagi nanti akan ada lagi. Jadi teman-teman ya, nanti kalau ini setelah tak upload terus teman-teman gak kebagian, nanti silakan 2 hari hubungi admin. Insya Allah nanti akan jadi lagi ya. Nah ini ya, sudah kami gravir untuk merek kami. Ini yang mode 13 dan ini yang mode 14. Ya, sudah kita lapping depannya. Nah ini ya, jadi ini siap pakai ya teman-teman ya, untuk berburu. Ini untuk spek 13 green sampai 16 green ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan untuk berburu. Ini sangat mumpuni dan bahan sendiri kita pilihkan agak keras ya, karena ini untuk peluru jenis slug. Jadi ini bahannya pakai 40 CR kamu ya teman-teman ya. Jadi ini sangat kuat sekali. Beda kalau untuk peluru-peluru biasa. Jadi ini harus bahannya sedikit lebih keras dari bahan-bahan simples biasa yang untuk peluru-peluru apa seperti Hercules, Master Dom, Jawara. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau slug untuk beda ya, karena dia pelurunya padat, itu beda dengan peluru yang biasa. Oke ya teman-teman ya, ini gak banyak kami beritahukan untuk speknya. Untuk speknya emang tadi ya sudah alur 12 semuanya, OD-nya 13 sama OD-14. Untuk panjang ini 65. Dan nanti buat teman-teman yang menginginkan request panjang silahkan, ini tidak apa-apa. Ini langsung dipotong ya, tapi dipotong jangan ujungnya ya, dipotong yang belakangan aja ya. Nanti bisa itu tinggal sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nanti langsung dibuatkan loading kamar. Loading kamar harus benar-benar bagus, harus benar-benar presisi, rapet ya. Itu kalau soalnya itu yang utama. Ini taruh, kalau ada longgar pun ini akurasi juga nggak akan maksimal ya teman-teman ya. Jadi bubut pada tukang yang berpengalaman lah minimal di bidangnya senjata. Kalau kami bisa, tapi kami kan nggak tahu senapannya dari teman-teman apa, kita nggak tahu malnya persis. Kecuali kalau apa itu senapannya dari kami, kami bisa ada malnya lah untuk membuat kamarnya, kita bantu. Tapi kalau untuk senapan yang lainnya kita nggak tahu. Untuk ukur-ukurannya juga nanti juga kita bisa ngerjakan, asalkan dari teman-teman bisa memberi ukuran yang sesuai, pas, benar-benar pas ya, nggak boleh selisih, berkurang pun nggak, lebih baik berkurang karena kita bisa mengecilkan sendiri. Tapi kalau berkurang itu yang susah gitu. Kalau ukurannya lebih besar kita bisa mengamplas, bisa mengurangi sedikit dari larasnya itu teman-teman. Oke ya teman-teman ya, cukup sampai di sini. Manfaatkan paket gaspol untuk laras SP. Dan untuk laras yang untuk bukan non-slug, mohon maaf kami belum bisa untuk membuatnya ya, karena untuk kebutuhan kami sendiri itu kurang-kurang ya teman-teman ya. Kalau slug ini kita punya divisi baru untuk laras ini. Jadi ini bisa kita cover untuk kebutuhan laras ini, karena sekarang juga lagi rame ya yang laras slug ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk informasi dari laras slug ini. Untuk selanjutnya silahkan yang berminat langsung hubungi admin ya. Untuk harganya yang 13 mili ini harganya 350, terus yang 14 mili 370. Nanti langsung hubungi admin yang sudah saya tulis di deskripsinya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam S3, selalu hati-hati, selalu dinanti dan selalu berbagi.